3 fakta menakutkan SM musim ini. Gelar Liga 1 PRI sudah di depan mata. 1. Kemenangan 3-2 atas Persis membawa PSM Makassar meraih kemenangan ke-8 secara beruntun. Rekor ini merupakan yang terbaik di antara kompetitor Liga 1 lainnya. 2. Stadion BJ Habibie angker bagi tim lawan. Stadion BJ Habibie menjadikan stadion angker bagi tim lawan di musim ini. Dalam 15 pertandingan, PSM sebagai tuan rumah hanya kalah 1 kali, seri 1 kali, dan sisanya menang. Rekor 13 kemenangan juga merupakan yang terbaik dari tim manapun saat bermain di kandang sendiri. Persija memang tidak terkalahkan, tetapi hanya memenangkan 11 di pertandingan kandang. 3. Comeback terbanyak. PSM Makassar mencatatkan 5 kali comeback di Liga 1 2022-2023. Catatan ini bisa diartikan sebagai mentalitas PSM yang sangat kokoh, namun juga bisa menunjukkan bahwa PSM seringkali telah panas di awal pertandingan. Trio Sangar, Gakpo, Nunes, M. Salah memecahkan rekor ratusan tahun usai Liverpool mengalahkan MU 7-0. Jody Gakpo, Darwin Nunes, dan Muhammad Salah membuat sejarah dengan mencetak 2 gol masing-masing dalam kemenangan Liverpool atas Manchester United. The Reds mengalahkan MU dengan 7 gol tanpa balas pada pekan ke-26 Liga Inggris 2022-2023 di Anfield, Minggu 3 Mei 2023. Itu adalah kemenangan terbesar Liverpool atas Manchester United, melampaui rekor terbaik mereka sebelumnya yang terjadi pada Oktober 1895 ketika Liverpool menang 7-1 di divisi kedua. Pesta gol Liverpool juga memecahkan sejumlah rekor. Muhammad Salah resmi menjadi pencetak gol terbanyak. The Reds banyak masa dengan 129 gol. Dia telah melampaui Robbie Fowler 128 gol. Ini juga pertama kalinya ketiga pemain Gakpo, Nunes, Salah mencetak gol dalam satu pertandingan. Itulah informasinya dan semoga menghibur ya kak. Salam olahraga, joskan!